Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Namo Buddhaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama. Jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Eh, jangan menghina dong. Gak seru ah kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih, ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, oh mama my, you got me high so fast. No jambal tenan di sansibau. Oh mama my, oh mama my, you got me fly so fast. It's just a nicer. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao ya rape sole noreri wuflenco baninema baki base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang dia temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.